saya ada duit yang terakhir. Ha, maknanya dia nak pergi ke satu kelas ni lebih kurang dalam 3-4 ribu kalau tak silap saya. Jadi duit itulah yang saya gunakan. Saya kata kat dia, ini last. Kalau kata benda ni kita tak berjaya juga, mungkin kita kena makan gaji je lah. Ha, sebab dah tak mampu dah. Duit tadi dah buka bisnes farmasi tadi dah lingkup. Lepas tu duit simpanan pun dah tak ada. Ha, dah tinggal ni last je kata. Kalau nak 3 ribu ni ambil, belajarlah. Nama saya Muhammad Azmin Azuhan bin Mazlan. Saya berumur 34 tahun dan jawatan saya di sini adalah selaku co-founder Hogoh di Koko Sendirian Berhad, dan juga saya berasal daripada Temeloh, Pahang. Hogoh di Koko ni, Hogoh tu dia adalah lorat ataupun bahasa lokal Pahang, terutamanya Temeloh, iaitu goyang ataupun goncang. Di Koko pula, perkataan yang kami ambil daripada negara Eropah, iaitu negara France, yang bermaksud kelapa. Jadi kami nak tampil dengan keadaan yang unik. Kita tak naklah maknanya coconut shake, jadi kita menggunakan Hogoh di Koko. Dalam masa yang sama, dia tidak lari daripada maksud bisnes yang kami lakukan. Antara menu yang ada kat Hogoh ni lah, kita ada variasi air. Kalau saya boleh cakap, kita ada air kelapa, air kelapa lychee, air kelapa lemon. Kalau coconut shake pula, kita ada coconut shake original, coconut shake vanilla, strawberry, blueberry, boba, durian, jagung, dan juga aiskrim kelapa dan jelly kelapa, tak lupa juga. Dan yang satu lagi, kalau makanan pula, kita ada biasalah nasi lemak ayam. Tapi specialnya ayam kita orang ni, kita tak ambil tepung daripada luar. Maksudnya kita, of course, tepung-tepung luar lah, tapi adunan kita tu yang menggunakan resepi 99 tahun. Apa keistimewaan kami yang cuba kami tampilkan dalam masyarakat umum? Satu yang saya tonjolkan tadi, variasi minuman tu. Sebab bukan semua orang boleh minum air sejuk, air ataupun air yang berasaskan campur, faham tak, untuk menjadikan coconut shake. Dalam masa yang sama pun, kami improvise air kelapa tu, macam air kelapa lemon, air kelapa lychee, tu satu produk itu sendiri. Dan dia tampil lagi kebabong dengan servis yang kami jalankan, iaitu drive-thru. Jadi diorang tak perlu turun pun daripada kereta, dia hanya perlu queue, nanti tim kami datang servis apa semua. Jadi inilah yang saya nampak yang sangat membantu Hogoh di Koko ni dalam perjalanan bisnes kami. Okay, Hogoh di Koko ni dia very straightforward and very simple. Makanan dia ianya berasaskan kelapa. Biasanya orang kalau berbisnes kelapa, dia hanya ada air kelapa, coconut shake kelapa itu sendiri. Tetapi kami semua flavor pun hampir 90% kami masukkan elemen kelapa. Sebagai contoh macam strawberry shake pun kami meletakkan unsur-unsur air kelapa dalam tu. Blueberry shake pun kami letakkan juga. Dan juga makanan kami pun masih lagi tak lari daripada kelapa. Dan yang antara special kat sini ialah coconut ice cream, iaitu coconut ice cream yang di serve menggunakan tempurung kelapa. Idea timbulnya Hogoh di Koko ni adalah faktor kebengangan. Bengang macam mana tu? Saya masih lagi teringat peristiwa di mana isteri saya, beliau selaku founder dan CEO Hogoh di Koko, waktu tu tengah mengandungkan anak kami yang pertama. Jadi bila kita dia mengandung ni, dia orang cuaca panas terik, mereka nak air kelapa. Tapi faktor kebengangan, sebab peniaga kelapa ni kebanyakannya mereka berbisnes tu tak konsisten.
Bila hujan tak nak berniaga. Ha, bila panas baru sibuk nak berniaga. Jadi puas kami cari dalam Temelung ni nak cari air kelapa, tak ada. Ha, jadi di situ kami buktikanlah. Kami buka satu kedai yang kita memang akan buka hari-hari. Okey, bisnes yang kami dah pernah buat sebelum Ogoh ni adalah kita, disebabkan kita punya founder dia background farmasis, jadi kita ada semi farmasis dulu dan juga kita ada produk local produk. Tapi dek kerana tidak ada ilmu, kurangnya ilmu, bisnes tadi tu akhirnya apa orang kata, rugilah. Duit simpanan habis dan kita tabah. Ha, contoh macam saya, pada saya ketika sekarang, contoh dengan sale yang okey, yang banyak kita dah terima. Tapi itu sekarang. Dulu saya pernah dealing dengan perasaan yang mana sale singgit je sehari. Ialah sebagai contoh macam orang datang hanya beli Panadol sahaja. Ha, jadi kalau kita boleh bertahan, kalau kita boleh bersabar dengan jualan yang rendah, insyaAllah kita boleh maintain dengan benda yang lagi besar. Sekarang ni, tanda saya hargai you all semua, saya sendiri yang akan turun padang akan buat aiskrim kelapa. Okey, yang pertama, of course, kita kena ada tempurung kelapa. Sebabnya tempurung ni biasanya kita akan menggunakan kelapa jenis pandan lah. Jadi, step yang pertama, tarik nafas dulu, kan? Jangan kelam kabut. Kita meletakkan lah bahan paling utama sekali, iaitu aiskrim kelapa. Sesuai dengan tema kita orang, di Ogoh di Koko, coconut makes you go nice. Okey, 3 scoop. Lepas tu kita akan meletakkan isi kelapa lah yang fresh, eh. Okay, seterusnya kita meletakkan kita letak ni dulu jagung. Saya letak, eh. Lepas tu nata 1 scoop. Kita bubuh just nice je. Cornflakes. Cornflakes. Lepas tu tak lain tak bukan kita meletakkan coklat. Coklat ni memang special lah. Yang ni coklat ni diimport daripada luar negara. Memang tak ada kat sini. Jadi you all rasa lah. Dia punya final feeling dia tu kacang. Tada, dah siap. Inilah coconut ice cream Ogoh di Koko. Coconut make you go nuts. Alright. Harga dia RM12, 5 posen boleh kongsi 3 ke 4 orang. As usual, this message saya menunjukkan kepada you all yang tengah menonton ni, iaitu Fanatic-Fanatic Destinasi TV. Saya rasa daripada tadi pun dah banyak menu-menu padu yang kita pertonjolkan. Namun, tanpa you all, tanpa korang datang ke sini, tidaklah bermakna. Jadi, ayuh. Sebab kami nak korang datang memang mudah. Ha, dengan korang hanya order, kita provide. Tapi kita nak menghasilkan benda ni, kita take time. Ha, sebagai contoh macam tempurung ni, sebelum dia jadi cantik macam ni, banyak proses yang kami kena korbankan. Rugilah kalau korang tak datang untuk enjoy. Jadi, datang tau. Inilah antara keunikan Ogoh di Koko. Tindakan awal kami, sebenarnya kami dengan apa yang kami ada sekarang, kami bermula dengan apa yang ada di tangan sahaja. Satu yang seronok tentang wife saya ni, dia suka belajar. Kelas sana, kelas sini, kelas sana, kelas sini. Saya ingat lagi, saya ada duit yang terakhir. Maknanya dia nak pergi ke satu kelas ni, lebih kurang dalam 3-4 ribu kalau tak silap saya. Jadi, duit itulah yang saya gunakan. Saya kata kat dia, ini last. Kalau kata benda ni kita tak berjaya juga, mungkin kita kena makan gaji je lah. Ha, sebab dah tak mampu dah duit. Tadi dah buka bisnes farmasi tadi dah lingkup. Lepas tu duit simpanan pun dah tak ada. Ha, dah tinggal nilai saja kata. Kalau nak 3,000 ni ambil, belajarlah. Cubaan terakhir itulah Alhamdulillah yang berjaya. Dan juga macam saya kata, kami bermula dengan modal RM3,000 sahaja. Iaitu bermula dengan apa yang ada di tangan. Yang RM3,000 yang last tadi tu untuk bayar kelas. RM3,000 yang satu lagi ni untuk set up bisnes ni, kami bermula dengan 2 meja lipat sahaja. Alahainya ianya berkembang, atau dalam erti kata lain, ianya membangun dalam keadaan organik. Pada mulanya kami tidak ada langsung pemakanan. Saya masih ingat lagi, tim-tim member kami yang bekerja dengan kami tak ada makanan. Ya, kami tak buat makanan, dia terpaksa pula membeli, kesian dia orang. Ha, jadi daripada situlah bila kami ada trafik, baru kami teringat yang satu ketika dulu kami ada menu ayam goreng yang zaman mak ayah lah, maknanya menu tu kan. Ha, jadi kami buat ayam tu. Ha, lepas tu, daripada situlah kami improvise durian, avocado. Kami antara orang yang terawal. Dulu orang tak tahu apa avocado tu. Serius. Ha, boleh check balik. Kami lah yang improvise daripada air kelapa jadi macam-macam. Kelapa lemon, lychee. Dulu mana ada air kelapa lemon. Ha, kami antara yang terawal lah. Ya, apa kenangan yang paling manis yang saya rasa sampai sekarang saya tak lupa, iaitu kami berjaya mengkahwinkan staff. Orang lain pun buat macam tu.
Tak, tak, tak. Ini different story. Yang mana team member kami tu, dia minta maaf, dia tak diterima oleh keluarga dan dia nak buat majlis kahwin, orang tak nak support dia. Dan dia kenal pun kat Hogoh di Kokoh ni, laki bini tu, kami support dia dan kami siap nak sponsor dia kahwin tempat lain. Tempat yang cantik sikit lah, semenggah sikit orang Pahang kata. Tapi dia tak nak, dia nak kahwin kat Hogoh juga. Jadi kami buat je lah majlis kat Hogoh. Semua benda kami sponsor, termasuk cincin, termasuk tie, termasuk baju, tak ada apa pun yang dia keluarkan. Okey, sekarang ni kita akan pertontonkan produk kita yang paling terulung sekali, iaitu Coconut Shake Original Hogoh di Kokoh. Alright, jom kita buat . Jadi proses yang pertama, kita dah masukkanlah bahan-bahan yang terpilih tadi. Boleh tengok isi kelapa, ais krim dan juga flavoring kita. Kita masuk dulu Dia punya pati. Alright. Of course kita kena ni dulu dia. Seterusnya kita kena masukkan ais. Step ni kita tak boleh silap lah kan. Sebagai contoh, kalau kita masukkan dulu air batu ke apa ke, kita takut dia punya rasa tu lari. Penonton tak sabar nak tengok. Okey, awak tak perasan ke kenapa bila saya blender ni tadi, saya menggoyang-goyangkan benda tu? Sebenarnya tak lain tak bukan, sebab itu adalah trademark kami. Iaitu Hogoh di Kokoh, kita kena kasih goyang. Walaupun tak perlu pun nak goyangkan tadi. Okey, jadi bila kita dah buat mengikut takaran yang betul, so kita tak akan buat lebih lah. Normally ni untuk 2 cup. Kita memang tak akan buat lebih, kita akan buat ngam-ngam supaya dia punya rasa tu dia nice lah. Kan? Kalau terlebih pula dia punya takaran tu, kita takut dia akan efek kepada kita punya kualiti. Seterusnya, terbubuh dia punya ice cream. Dan of course, coklat. Coklat kita ni pula bukan coklat-coklat biasa tau. Satu coklat yang memang dia kena dengan rasa tu. Okey, tada. Dah siap. Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada rasa lemak. Lepas tu of course kena ada manis lah kan. Dalam masa yang sama dia ada crunchy di hujung, iaitu kacang yang terbubuh di atas ni. Dan dia ada satu exercise lah yang kita sambil minum kita boleh ngunyah-ngunyah. Sebab orang kita ni dia memang suka sambil minum tu, sambil mulut tu ngunyah-ngunyah. Itu yang orang temeluh kata meralikkan dia orang. Meralik ni maksudnya tak sedar lah. Sorry dah terkeluar pula bahasa temeluh. Kalau korang tak minum yang jenis original, kita ada berbagai lagi variasi di sini. Okey? Rasa sekejap. Mantap. Pada tahun 2016, sebelum COVID lah, during 2016 ke 2020 kan, 2020 kita diserang oleh COVID durjana. Cawangan kami yang ada bukan saja di Temeluh ni, ada 2. Di Hogoh di Kokoh, Paya Pulai. Yang sini orang panggil Paya Pulai. Lepas tu di Hogoh di Kokoh Bandar. Satu lagi di Hogoh di Kokoh Mentakap. Selepas pada itu, Hogoh di Kokoh Kuantan di UTC. Dan selepas UTC, masih ada satu lagi drive-thru yang set up lagi better daripada sini sebenarnya. Di Hogoh di Kokoh Kuantan juga di Jalan Gambut. Namun, cabaran menerimpa. Maknanya during COVID, kita tak boleh nak buka kedai, budak tak boleh nak datang. Tak habis dengan COVID, datang pula badai melanda, iaitu banjir. Bertimpa-timpa kami. Jadi macam contoh macam di Mentakap, saya kena akui maknanya kan. Sebabnya balik-balik pun kenangan pahit ni timbul pun dek kerana kelemahan kita sendiri. Saya orang kata sebagai leader yang bagus ni, maknanya satu jari tunjuk ke orang, sebenarnya 4 tunjuk kat kita. Business ni you besar macam mana pun, at last yang betul-betul faham adalah founder sendiri. Founder ataupun co-founder. Why? Sebab perumpamaan dia, business ni dia adalah seperti you menanam pokok. Hanya orang yang tanam tu je yang nak betul-betul nak tengok. Ini bukan kita nak negatif ke apa, tapi kita dah lalui. Dan selain daripada diri sendiri, of course, adalah guru-gurunya, sebab kita kena belajar lah. Sebab tanpa ilmu, kita tidak ke mana-mana. Kita bukan ada ni saja, maknanya kita ada aiskrim kelapa juga. Dan juga ada yang datang nak mendapatkan makanan pun ada. Kalau korang perasan, menu di Hogoh di Kokoh ni, macam tadi Aisyah makan tadi, saya tengok berpeluh. Dia makan berdesing. Sebenarnya dia adalah satu kombinasi. Okey, ini nak jawab ni. Kenapa benda tu sengaja kita pedaskan?
supaya you order coconut shake. Ah, baru maknanya benda tu kombinasi yang sempurna lah. Sebab bila minum coconut shake, you bilas dengan air kelapa dan air shake, pedas tu hilang. Ah, jadi seronok lah macam tu, okay? Untuk taman kita memang kelapa jenis pandan lah. Namun kadang-kadang kalau dia stok tak cukup, kita ambil juga matak ataupun beberapa jenis kelapa lain. Tapi dua ni memang tak boleh lari lah sebab dua ni antara yang terbaik. Dan of course, kita kalau sebelum nak menghasilkan sesuatu minuman ataupun makanan tu, kita sendiri pun nak makan benda yang sedap. Dan kita buat research lah, maknanya kita mixkan dengan cara yang betul, masukkan dengan cara yang betul. Business ataupun proses untuk pembuatan makanan ataupun minuman ni tak mudah. Guru saya pernah berkata, kalau kau tercepat tutup oven pun, dia benda tu dia akan lari. Maksudnya, rasa akan lari. Even macam kelapa sendiri pun, saya boleh cakapkan yang kita master tentang kelapa. Di mana kalau saya tengok sebiji kelapa tu, kalau saya rasa hari tu, saya boleh teka lah maknanya ni kelapa apa. Dan dia rosak ke tak rosak? Kalau dia rosak, kenapa? Sampai ke tahap itulah kita ni. Dan kita buat test lah. Test kita buat satu produk, kita mixkan dia. Lepas tu kita rasa, kita dapatkan rasa yang paling fine sekali. Yang tu yang kita ambil. Dia sebenarnya benda ni kita boleh je dapat. Yang penting korang kena ada keunikan lah dan korang kena percaya. Kadang-kadang kita tak terfikir macam sekarang ni ada market kat luar sana yang dia pergi offer roti canai letak Milo, roti canai letak cheese. Sebenarnya benda ni tak boleh nak masuk. Tapi dia ada keunikan kat situ. Cuma korang sebagai pelanggan, korang kena cubalah, kena support lah. Jadi harapan saya memang nak tengoklah Ogoh di Koko Sedia Berhad ni terus maju. Especially ini adalah salah satu branding ataupun brand orang kita lah. Jadi saya nak kita bersaing sebab saya minta maaf. Saya malu lah maknanya pada dulu-dulu orang kita minta maaf, dia macam kurang pandai berbisnes. Banyak salah laku yang kita lakukan. Sebab itu harapan saya nak kita buat dengan cara yang betul dan kita berjaya membahagiakan orang. Alright, antara orang-orang yang terkenal yang pernah singgah di Ogoh di Koko ni, salah satunya Destinasi TV lah. Mestilah saya kena cakap, korang pun terkenal. Sorry eh. Lepas tu, daripada segi menteri pula, memang banyak lah. Lepas tu, artis-artis. Lepas tu, Isyair pernah datang. Lepas tu, Sabri Mat Yunus pernah datang. Dia sebenarnya kalau saya cerita, tak habis ni. Senang cerita, korang datang lah dulu. Khususlah kepada penonton, ataupun follower, ataupun fan-fan Destinasi TV. Saya serulah korang yang terkenal di alam nyata, alam goib dan juga alam turun. Yang bukan sahaja saya percaya Destinasi TV ni satu nama yang membanggakan. Saya percaya korang bukan sahaja ada di Malaysia lah. Saya seru korang. Yang mana kalau korang kat Australia ke, dekat US ke, dekat apa ke, dekat Somalia ke, bila balik saja korang di Malaysia, belilah tiket bas. Beli tiket bas. Ataupun cepat-cepat datang ke Pantai Timur. Iaitu korang boleh datang Ogoh di Koko. Di mana? Operasi kami pula 10 pagi, 10 malam. Saya pun tak lupa nak minta maaf lah. Sekiranya ada salah silap cakap, lebih kepada bergurau sahaja. Dan saya dengar, ni saya dengar lah, saya tak tahu betul ke tak, fan Destinasi TV, diorang ni memang kaki supportnya. Tak tahulah, nak tahu diorang support ke tak support, kena tunggulah tengok nanti. Rasanya betul lah kot. Adalah nanti yang kalau datang ni kita tanya daripada mana? Destinasi TV. Macam itulah. Jadi, see you at top. Okay?